Oh makhluk hidup semuanya buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman dan prosesnya cepat. Gue mau nyarinin buat kalian ada toko tempat top up baru pionejom.com lagi teman-teman di mana di sini dia menyediakan banyak banget game-game top up pilihan kalian mulai dari Mobile Legend, Free Fire, AOV, Genshin Impact dan masih banyak game lainnya yang bisa kalian jumpai dan kalian cari yang dimana memiliki harga yang jauh lebih murah, prosesnya cepat dan aman. Serta terpercaya Untuk proses pembayarannya banyak banget Mulai dari QRIS Bank transfer Bahkan sampai e-wallet Itu juga tersedia teman-teman Jadi tunggu apa lagi Ini emang tempat top up yang sangat sempurna Tunggu apa lagi Buat top up yang aman-aman aja Di pionejom.com Solusinya mantap Assalamualaikum Look, hidup semua dan lu balik lagi di channel Epic Gaming yang kali ini kita akan review EBZ di servernya Bang FMC Bangzol Nax XX. Tentunya di game World Punch Destroyer saya lagi teman. Daman semuanya langsung kita gaskin. gue minjem akun Bang FMC lagi untuk review EBZ Bank Zol orang terkuat dan real. Orang terkuat tuh yang menang. <laughs> eh Bang Zul mah gak pernah digeser guys OP banget coy emang Yang kalau server dulu tuh kayak Bang Nobody, Bang Sobadi, Bang Ginawus tuh mereka kayak pesaingnya banyak ya Jadi kayak ada Bang Sobadi, ada Bang Ginawus, Bang Zul ini Pesaingnya jauh banget paling deketnya Itu Bang UR Dani, Bang UR Dhani, di tim kanan di Atau di semifinal kanan Itu kalah coy ah. Gila lu bisa dikalahin Bang Werdani sama Bang Vestia BIWH teman-teman yang CP-nya masih 160 sedangkan Bang Zol untuk hari ini 300 ya sih? Ki 300 deh. Tuh. Udah nggak ada yang bisa nyentuh. Bang Zol nih ada yang bisa nyentuh. Teman-teman dari kita langsung lihat aja untuk semi-final kanannya. Apa-apa. Emang nggak ada yang bisa nyentuh. Lah, kok oh ini Bang Werdani ya. Emang gak ada yang bisa nyentuh guys Bang Zol ini beda sama Bang Nobody di server jadul ya Bang Nobody di server jadul tuh Ada beberapa yang menyusul Kayak Bang Sobadi Bang Woods kemarin bisa ngalahin Jadi kayak Menurut gue beda persaingannya aja sih di sini tuh Bang Zol bener-bener gak cek, Gak kesenggol cuy Gak bisa disenggol Gila ini OP banget Bang Zol ini buat takaran server baru ini terlalu gila ya Uh Sakit loh nih, cuy Menang speed damage-nya sakit tapi kenapa bisa kalah ya apa apa penyebab kalah bang Uer Dani pada bab spin udah pakai si Gelwin loh udah anti cut energi dari Sonic ya eh itu kayaknya ada yang turun deh tim Karan guys oh Phoenixnya Phoenixnya udah udah meninggoy Phoenixnya udah meninggoy guys kenapa gue jadi Aduh, ngapain gue jadi gini nih? Oh, kayak kena debu hidung gue. Uh, oh, sakit itu, cok. 340 juta, cuy. Sodiknya gila. Gila, Sonic apa itu? Sonic kok pedes ya, Sonic ya? Uset, oh, 600, beri, uci oh, langsung, hanya link. Langsung hanya link, bro. Si, si boros. Aman, guys, aman, guys, ya. Oke, okay, suaranya lompat. Tapi keadaan tim kanan lagi nggak ada yang breakthrough sih. Jadi kayak sayang aja nggak sih? Wah kurang maksimal ya Suryonya ya. Kayak dihantam lagi. Ini tuh nggak ada yang buat atomic sih ya. Atomic di sini tidak ada yang muncul. Baik tim kanan ataupun tim kiri kayaknya emang dari Bang Zul pakai atomic nggak ya? Gua nggak, gue lupa lagi. Gak perhatiin lagi ya. Gua perhatiin malah si Galwin deh. Uh, 600 bro, gila dua orang langsung unyielding cuy. Ini sih gimana caranya Bang Werdani kalah ya? Unik uh, kalah. Uh, di Sonic. Sonicnya diculik lagi. Ini kayak unik gitu. Ini gi gimana ya cara kalahnya ya? Kok masih mikir ini tim kanan udah ke... Udah ke bantai paran. Wah. Langsung aja Elding tuh boros. Mati cuy. Suryunya barusan breakthrough. Dan abis ini turunnya Suryu. Wah. Ini Suryu digeprek cuy. Wah langsung unyielding lagi cuy Kayaknya Suryu tim kanan lebih efektif deh Tuh ngekill ini udah pasti ngekill Ngekill dua. burung sama Suryu udah pasti ke depan lagi please Cakep cakep Bagus banget lah. banyak banget yang mati cuy Lihat banyak banget yang rata guys Sekalinya Suryu lompat tim kanan Itu banyak beberapa orang langsung turu Itu gila sih itu, itu alik sih bro Energi sama-sama tebel ya tim kiri 6 tim kanan 7. Wah, borosnya sakit sih. Borosnya sih sakit sih, Bro. Gak ngerti itu boros sakit banget, cuy. Dibalas. uhuh, Bentar, bentar. Apa itu gua kaget, cuy. Apa itu ya? Dibalas tadi sakit banget ya. Aman-aman. Ini ini aman aman 74 aja aman, aman 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 wait wait ini kok banyak yang rata ya wait 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 ini gua nggak nge nih kok tiba-tiba banyak yang rata begini bro wait 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 oke okay, gel masuk artinya gel oke okay. nama namanya masuk oke okay. keep keep dong depan belakang stone, nice Oke okay. Gimana ya cara bang UR dan kalah nih gimana ya Gue masih bingung deh Wah Kenapa nih gue Wah kenapa ini Kok jadi bersih gue 109 aman 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 Aman. 90. Ini kayaknya kena bulu kucing gue nih. Langsung bersih, Joy. Wah, harus disedot lagi. Aman, 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 yes, aman, yes. Ini tim kanan untung, eh, rugi banget sih. Suruhnya disetun, Joy. Padahal suruhnya yang diarep-arepin bisa... Bisa bantuin bantuin loh. Wah oh, ini match lama sih kalau gua lihat lagi guys. Serius ya ini. Uh, oh, cirata bro. Anjir sekali geprek satu kolom rata guys. Dan skill revive-nya Bang Erdani udah habis. Udah habis, skill revive-nya udah habis. Sorry diculik gak berguna. Oke, jalan. Geprek atas, mantep. Gelwin dipastikan gak akan main Udah mati Udah gak ada revive cok Udah gak ada revive guys Oh bener ini kiri Eh kanan menang cuy Oh gila Sedangkan tim kanan masih komplit 6 orang cuy Tim kanan komplit 6 orang teman-teman. Wah kingnya diculik Padahal kingnya mau turun loh Mau healing Diculik gak sih Kan diculik langsung masuk roda 2 Nice Wah udah 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 kanan menang Kanan menang GG GG 6 versus 2 lu mau harap apa? Tama-tama nggak bisa cuy. 6 versus 2 nggak mungkin bisa. Teman-teman langsung skip, langsung skip. Udah kelihatan pemenangnya ya. Jadi Bang Felestial itu kayaknya kalah di early padahal udah kalah speed ya. Kalah speed, kalah damage tapi bisa menang match. Pada kiri itu gear win loh, lebih 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 ngeselin dengan stunnya loh. Tapi gua nggak tahu nih momen apa yang bikin bang Felestial ini OP. Kalau gue tadi sih pas momennya si Suryunya sih Suryunya tuh bener-bener on point dan bahkan banyak korban itu Wah itu penting banget sih bro Udah ini gak bisa guys Ini udah pasti kanan menang 6 versus 2 cok Lu mau, lu mau berharap apa 6 versus 2 Udah gak bisa anjir Udah pasti diperentelin satu-satu Satu dulu king dulu Abis itu baru Baru di geng ininya Udah skip menang GG Padahal CP nya menang bang Werdani ya menang speed menang CP tapi kalah di match wah itu faktor luck sih faktor luck dan strategi juga teman-teman dan ini orang terkuat teman-teman ini anjir OP banget -e OP banget -e OP banget -e cok gila full damage gitu bro wah Tommy udah pembukaan yang uh Dibales cuman 223 228 3, 200, 28 cuman Wah stunnya bagus banget lagi, lihat deh stunnya deh Stun Gelwin, eh lah kok Gelwinnya imun? Kok yang di stun cuman atomic ya? Wah gila itu boros langsung mati 1M Wah gelo Gelwinnya mati 5 orang Anyeldi. 4, 4 orang, 4 orang Anyeldi, 1 orang mati. 4 orang Anyeldi, 1 1 orang mati, guys. Cuman 1 trun yaitu trunnya si Gelwin. Cilope banget, Cok. Kenapa giliran ini kipsek? Eh, kipsek apa enggak sih kok kostumnya cuman 1 ya kanan? Kan kanan stunnya enggak satu. Cuman yang gue bingung tadi yang yang Bang Zol itu loh stunnya cuman belakang tapi cuman satu kok bisa ya setau gue kalau mau satu depan doang deh itu kok bisa satu tapi belakang gitu kayaknya tadi imun deh si si Gelwin ya anjir 900 Dondon Dondon wah itu sih udah pasti rata bro wow. cok rata guys 200 sisa 1 MB sisa 1 cuy Abis ini udah tinggal meta revive cok masuk satu disembur wah ini OP sih ini udah end game sih ini udah end game ini udah nggak mungkin nggak end game cok disembur datang lagi satu disembur lagi udah kayak gitu cuy meta cuy udah wah gila udah end game cok end game end game end game guys nggak bisa ini nggak bisa nggak bisa udah end game teman-teman wah gila sih Wah, OP banget, cok. 74, oke. Okay. Kingnya masuk, oke. Okay. Ini, ini, awakening skill tim kanan sih, kingnya. Abis itu dibales sama Atomic Bang Bang Zol ya Coba 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 Abis ini dibales sama Atomic ya Bang Zol Ini penasaran sih Bisa nggak ngekill 4 Bisa nggak, coba Ini posisi udah pada unyielding ya Udah udah nggak ada yang ya Kayaknya bisa deh guys, dia nggak ada nggak ada backupan darah deh itu. Oke bisa deh. Bisa nih kayaknya rata nih 5 nih. Anjir 500, cuk. What the hell rata 2, cok. rata 3 anjing. Udah game, cuk. Skip ya. Wah, OP banget, cuk. OP banget, anjir. Skip, 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 skip. Udah menang, udah menang, udah menang. Anjir OP banget, cuk. Gila ya, gitulah CP-nya 2 kali lipat, guys apalagi finalnya ya finalnya lebih cocoknya ya nggak cocok sih bang Erdani CP-nya mendekati cuman bang bang Festival ini lebih bagus secara gameplay sih jadi layak layak untuk masuk final dan lawan bang Zol sih sangat layak tapi anjir masa langsung dua nyelding bro atomiknya cope banget guys. OP banget gila itu Suryu udah unyielding lagi di sini kayaknya ada yang unyielding lagi nih satu dua orang nih tuh cetuk alah nggak cetuk lagi gila 184 juta cok ulti lagi atomik si kambing ini cok anjir OP banget cok gila damage apa itu ya itu kalau nggak ada Suryu ya eh kalau nggak ada Phoenix ya satu dua trun juga udah rata guys sama tanah guys ini ngeri banget 200 oke dua 200 mati satu Sonic ke belakang luar dua mati langsung dua tim kanan cok rata guys rata guys rata guys tinggal mainin meta revive udah rata guys anjir kagak ada obat cok Bang Zol emang terkuat Bang Zol, real di server ini terkuat. Anjing kagak ada obat, ini kalau rata tiga orang sih op. sih, rata guys, op banget cok.